Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat dari kelompok KKM Untirta 2021 dengan nama kelompok 34. Kali ini kami kelompok 34 sedang melaksanakan kegiatan terkait pengolahan gula aren menjadi gula semut. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak baik-baik video berikut. Kegiatan pada hari ini yaitu mengenai gula aren yang yang memiliki potensi di daerah Talapa. Hari ini dari pemerintah kita akan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa kita. Istilahnya diskusi baik gitu lah, ngobrol ya bang ya, bagi-bagi pengalaman, maksud abi kin nanu ku abi dilakukan, nanu jadi pengalaman abi, insya Allah ku abi saling berbagi gitu lah. Nah, tadi pertanyaan abi tajang kajau ku bapak-bapak seorang ibu-ibu bisa yang bisa disenokan tahan-tahan nah. Jadi kisaran 3 bulan lah ya bang, aku leh kan saya tahan terus dari gula semut, tapi kan masih cacat kering. Nah, keringnya kan lalu sampai manual, nah dijemur. Semakin airnya banyak, dan semakin prosesnya semakin lama. Kalau petani itu, kami itu benda sampai dibuka ke nasal mentara cepat ya. Dibikin terus supaya kan ikan ya kan hanusnya tempel kan mereng tuh dari kalau banyak makan itu kan istilahnya mah masih banyak yang pun bulat. Nah, ini dibantu sama ini pak. Kami mau parah ini.